Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf bin Kasim dan saya berasal dari Kota Tinggi, Johor. Saya merupakan seorang graduan dalam bidang pengajian Al-Quran dan As-Sunnah, ijazah sarjana muda Al-Quran dan As-Sunnah di Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, Bangi. Jadi saya merupakan anak yang kelima daripada lima orang adik-beradik. Dan setakat ini pencapaian saya merupakan Johan Qori dalam Majlis Tiawah Al-Quran peringkat negeri Johor pada tahun 2019. Dan baru-baru ini saya mendapat tempat ketiga dalam Majlis Tiawah Al-Quran peringkat negeri Johor. Dan sekarang saya merupakan freelance ataupun bekerja sendiri selepas saya bergraduasi pada tahun 2022, iaitu tahun lepas pada bulan November, hujung bulan November. Jadi itu sedikit sebanyak berkenaan dengan latar belakang saya lah. Bermulanya saya jadi dapat jemputan untuk mengimamkan solat sunat tarawih, iaitu bermula pada saya pada tahun 2016. Saya belajar di College Islam University, College Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra di Nilam Puri, Kelantan, yang mana ketika itu saya ambil pendidikan diploma qiraat dan taranum. Jadi sambil saya belajar itu, saya dapat jemputanlah untuk mengimamkan solat sunat tarawih pada bulan Ramadan. Jadi pertama kali saya jadi imam tarawih di Bacok, Kelantan. Ketika itu memang orang-orang sana dia cari pelajar-pelajar yang mendalami ilmu Al-Quran untuk mengimamkan solat sunat tarawih. Jadi sepanjang 2016 hingga 2022, lebih kurang sudah 6 tahun saya mengimamkan solat sunat tarawih. Dan yang paling jauh saya pernah pergi iaitu di New Zealand Islamic Cultural Trust di Auckland pada tahun 2018. Selama sebulanlah saya di sana. Saya dijemput untuk mengimamkan tarawih di sana bersama dengan Islam community di New Zealand. Alhamdulillah, pertama kali saya jadi imam di Bacok, Kelantan itu, saya rasa yang sangat berbesar hatilah sebab saya waktu itu masih muda lagi. Jadi orang-orang di sana letak amanah yang tinggi, kepercayaan yang tinggi kepada saya untuk mengimamkan solat sunat tarawih. Saya tidaklah hebat seperti ustaz-ustaz yang lain, cuma saya mempraktikkan apa yang telah saya belajar di kolej. Dan saya ingin berkongsi kepada semua masyarakat bahawa beginilah cara bacaan dari contoh apa yang saya belajar, ilmu taranum, dari segi ilmu tajwid. Jadi saya ingin berkongsi bukan saja mengimamkan solat sunat tarawih, tapi saya mempraktikkan bacaan-bacaan yang betul untuk kita kongsi kepada masyarakat supaya orang-orang kampung ini dia tidak tersalah baca, terutamanya dalam surah Al-Fatihah lah. Banyak saya dengar yang kesalahan-kesalahan umum dalam surah Al-Fatihah. Jadi saya cuba untuk memperbetulkan apa yang saya ada dan kepada masyarakat, terutamanya masyarakat-masyarakat yang berada di pedalaman ketika itu, yang mana mereka kurang dapat exposure berkenaan dengan tajwid dalam surah Al-Fatihah. Saya sebagai anak muda lah, orang kata walaupun dah 27 tahun, saya rasa Ramadan ini satu bulan keberkatan, bulan kemuliaan, bulan kesabaran. Sebab saya sebagai anak muda, saya tahu perasaan sebagai seorang anak muda ini sangat banyak ujian dan rintangan. Seperti yang kita tahu, Ramadan itu berasal dari perkataan Ramadha, yang mana maksudnya panas terik. Jadi kebiasaannya pada bulan Ramadan ini, keadaan ataupun cuaca di setiap tempat adalah dalam keadaan panas terik. Jadi kita bukan sahaja ingin menahan diri daripada lapar dan dahaga dalam keadaan panas terik, tapi kita juga perlu menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang mazmumah lah, boleh saya katakan. Dan bukan sahaja menahan diri daripada lapar, tapi kita perlu menahan diri daripada hawa nafsu. Seperti yang kita tahu, bulan Ramadan ini Allah tutup pintu neraka dan Allah buka seluas-luasnya pintu syurga. Dan syaitan-syaitan juga dibelenggu, maksudnya diikat. Jadi kita hanya berlawan dengan hawa nafsu kita sendiri. Jadi dalam bulan Ramadan ini, untuk anak muda, sememangnya kita belajar untuk menanam diri dalam diri kita sifat sabar. Sebab tu saya cakap bulan Ramadan ini merupakan bulan kesabaran, yang mana kita mendidik jiwa kita untuk sabar dalam melakukan ibadah-ibadah di bulan puasa. Dan
menahan diri dan menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa dan menjadikan diri kita jauh daripada pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Ramadan seperti yang kita tahu setiap tahun hanya sekali sahaja datang. Dan kenapa orang cakap bulan Ramadan ini bulan lubuk pahala? Sebab bulan Ramadan ini seperti yang kita tahu ataupun mungkin ada yang tak tahu, bulan Ramadan ini bulan turunnya pertama kali turunnya Al-Quran. Dan bulan yang mana satu-satunya ada malam Lailatul Qadar, iaitu malam yang lebih baik daripada 1,000 bulan. Jadi dalam bulan Ramadan ini, setiap ibadah yang kita lakukan Allah lipat gandakan. Contoh, kita baca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bahawa setiap huruf yang kita sebut dalam Al-Quran itu 10 kali ganda kebaikan diberikan kepada kita. Jadi dalam bulan Ramadan ini bukan sekadar 10 kali ganda dilipat gandakan, tetapi lebih lagi. Jadi sebab itu kita katakan bulan Ramadan ini bulan lubuk pahala, kerana setiap ibadah yang kita lakukan ikhlas kerana Allah Subhanahu taala, Allah akan gandakan berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Jadi itulah, kita sebagai umat Islam ini dalam bulan Ramadan adalah amat rugi kalau kita sempat berada dalam bulan Ramadan tetapi tak sempat mendapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kebiasaannya orang-orang kita pada bulan Ramadan ini, lebih kurang boleh saya katakan anak-anak muda lah, diorang akan meninggalkan sahur. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut bahawa ada keberkatan dalam sahur, dalam ibadah sahur itu. Jadi sahur ini bukan datang pada setiap bulan. Yang kita tahu sahur ini adalah datang pada bulan Ramadan sahaja. Jadi sangat rugilah kalau kita tinggalkan ibadah sahur ini. Dan juga pada ketika waktu berbuka, sebelum berbuka itu adalah waktu yang paling mustajab untuk kita berdoa. Jadi setiap waktu kita berdoa dalam bulan puasa ini, waktu yang paling mustajab adalah ketika kita sebelum berbuka puasa. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarankan kita untuk lewatkan sedikit waktu sahur dan segerakan waktu berbuka. Dan selain itu, kita juga boleh berkongsi, maksudnya berkongsi makanan ketika sahur ataupun berbuka, supaya kita boleh katakan ada sesetengah anak muda yang rasa, bila kita biasanya pada bulan waktu Ramadan kita akan lihat ada banyak-banyak bazar, betul? Bazar Ramadan dan sebagainya. Jadi kita yang dalam keadaan lapar ini pergi ke bazar Ramadan, akan rasa kita nak beli semua benda. Betul, kita rasa nak makan itu, nak makan ini. Jadi apabila sampai rumah selepas waktu berbuka, hanya 2-3 makanan saja yang kita makan. Jadi perlulah kita amalkan untuk kita berbagi kepada jiran-jiran yang mungkin kita nampak kurang berkemampuan. Jadi kita dekat situ kita boleh praktikkan amalan sedekah. Selain itu, dalam bulan Ramadan juga kita boleh amalkan iaitu qiyamul lail, iaitu bangun malam untuk solat sunat tahajud, solat sunat taubat, solat sunat hajat dan sebagainya. Dan yang popular pada bulan Ramadan iaitu solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih ini tak ada dalam bulan-bulan lain, biasa orang lakukan pada bulan Ramadan. Jadi solat sunat tarawih ini tidak semestinya kita lakukan di masjid berjemaah. Mungkin kita ada kekangan waktu bekerja, mungkin kita ada urusan-urusan di luar waktu. Jadi kita boleh, sekiranya kita melepasi waktu untuk kita berjemaah di masjid, kita boleh solat sunat tarawih di rumah bersama keluarga ataupun bersendirianlah. Tidak semestinya berjemaah di masjid. Jadi tak ada alasan untuk kita tinggalkan amalan solat sunat tarawih ini, sebab sangat rugi tidak ada di bulan lain, hanya pada bulan Ramadan sahaja. Jadi ada beberapa sahabat saya yang menyatakan bahawa pengalaman mereka dalam melakukan ibadah solat sunat tarawih bersendirian di waktu tengah-tengah malam. Jadi rasanya sangat lain. Walaupun berbanding di solat sunat jemaah di masjid, kita boleh rasakan yang kita boleh kata vibe bulan Ramadan, betul. Jadi ketika di rumah, walaupun kita berseorangan, kita juga boleh orang kata boleh lebih khusyuk. Mungkin kurang gangguan, kurang tekanan ketika itu. Jadi kita boleh melaksanakan solat sunat tarawih dengan lebih khusyuk lah orang kata. Jadi itu antara ibadah yang sangat rugi kalau kita tinggalkan pada bulan Ramadan, sebab tak ada di bulan-bulan yang lain. Jadi tips untuk kita kekal cergas ketika bulan puasa, bulan Ramadan, yang mana mungkin ada orang yang pada bulan Ramadan itu bekerja. Tidak semua orang bekerja yang sama, maksudnya ada kita kerja ringan, ada yang kerja berat. Jadi
salah satu cara untuk kita kekal cergas di siang hari ketika berpuasa adalah jangan kita tinggal sahur. Jadi pada waktu sahur itulah untuk kita makan, ambil tenaga untuk kita bekerja di siang hari. Dan perbanyakkan minum air, iaitu pada ketika waktu selepas berbuka sehinggalah waktu sahur. Jadi banyakkan minum air dan kurangkan makanan yang mungkin bergula, berlemak, mempunyai garam, sebab makanan-makanan ini akan meningkatkan insulin kita yang mana akan menyebabkan kita kerap kencing dan melemahkan antibodi kita dan melemahkan badan kita lah untuk kita bekerja di siang hari. Selain itu, kita juga boleh rehat yang cukup lah. Maksudnya selepas tarawih mungkin dalam pukul 10 lebih kan. Mungkin anak-anak muda sekarang banyak yang lepas solat sunat tarawih dia orang akan pergi makan. Orang panggil moreh. Betul? Orang moreh. Jadi mereka akan lepak. Sebaiknya janganlah terlalu lewat malam sebab di siang hari kita akan bekerja, jadi kita perlukan rehat yang cukup. Jadi selepas sunat tarawih mungkin kita boleh makan sekejap dan tidur. Dan mungkin kita, sebab kita dalam bulan puasa ini seperti yang saya sebutkan tadi, yang mana kita boleh lakukan ibadah qiyamul lail, iaitu bangun solat sunat malam, yang mana kita tidur sekejap dan kita bangun malam untuk solat sunat. Jadi kalau kita tidur lewat malam, kemungkinan kita akan terlajak. Mungkin kita tak ada kesempatan untuk melakukan ibadah qiyamul lail ini. Jadi ini satu perkara yang sangat rugilah. Dan juga pada siang hari kita jangan tak buat apa-apa. Maksudnya kita pasif, tidak bergerak, tidak aktif lah senang cerita. Jadi tidak semestinya kita aktif itu kita bersukan, kita pergi main bola kan. Kita boleh juga buat kerja-kerja rumah yang ringan-ringan. Maksudnya kita tidaklah duduk diam, tidak buat apa-apa. Jadi dengan tidak membuat apa-apa itu kita rasa lebih kurang energetik. Maksudnya kita kurang bertenaga, jadi kita lemau, badan kita lemah. Jadi itu salah satu faktor yang menyebabkan kita kurang bertenaga di siang hari. Jadi banyak aktiviti yang kita boleh lakukan, seperti mungkin kita pergi bekerja dalam keadaan berjalan kaki, tidak semestinya kita perlu berjoging dan sebagainya lah. Jadi itu sedikit sebanyak cara atau tips untuk kita kekal cergas di siang hari pada bulan Ramadan. Kita perlu tahu maksudnya hukum menghisap vape itu sendiri pada awalnya lah. Hisap vape ini para ulama ataupun fatwa kebangsaan telah keluar bahawa hukumnya sama seperti hisap rokok, sebab dalam bahasa Arab kita sebut hisap vape ini atau hisap rokok syurbut dukhon, iaitu meminum ataupun menghisap asap. Jadi fatwa kebangsaan telah keluar bahawa hisap rokok ataupun hisap vape ini hukumnya haram untuk mengikut majoriti ulama. Jadi berbalik pada soalan tadi, ketika bulan Ramadan kita terlupa atau tidak sengaja menghisap vape. Jadi apa yang saya boleh katakan, perkara-perkara yang tidak sengaja, tidak kira kita minum ke, kita makan, hisap rokok dan sebagainya, sekiranya kita lakukan dengan secara tidak sengaja, ianya tidak membatalkan puasa. Maksudnya tidak apa-apalah, melainkan kita sengaja dan kita tahu benda tu membatalkan puasa. Jadi ianya kalau kita hisap dengan sengaja di siang hari pada bulan Ramadan, batallah puasa kita. Alhamdulillah. Jadi apa yang boleh saya katakan, rahsia kemerduan. Rahsia kemerduan ini adalah semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi saya kelebihan ini. Dan sebenarnya benda ini, setiap orang ada kelebihan masing-masing. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan saya kelebihan dari aspek suara. Jadi rahsianya adalah saya berada di tahap ini, maksudnya berada boleh mengaji, boleh baca Al-Quran dengan baik ini bukanlah atas hebatnya diri saya. Ianya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan guru-guru saya, ibu bapa saya yang mendoakan saya. Dan apa yang saya boleh katakan, mengaji Al-Quran ini sedap tidak semestinya daripada suara yang sedap. Orang yang suara sedap tidak semestinya mengaji dengan sedap. Jadi ilmu Al-Quran ini kita kena belajar. Contoh ilmu-ilmu yang kita boleh belajar untuk kita baca Al-Quran dengan baik, contoh ilmu taranum, ilmu suara, ilmu tajwid. Ilmu tajwid ini sangat penting sebab dia tidak sama dengan ilmu taranum dan ilmu suara, sebab kita perlu baca, wajib baca dalam keadaan bertajwid. Maksudnya baca dengan betul. Jadi kalau kita baca dalam keadaan tajwid yang tidak betul, automatik akan bunyi tak sedap. Jadi apa yang saya boleh katakan, walaupun kita dikurniakan suara yang sedap,
kita kena belajar juga ilmu-ilmu Al-Quran ini untuk kita praktikkan, aplikasikan dengan membaca Al-Quran. Barulah orang-orang sekeliling kita dengar suara kita ni sedap, macam tu. 100% betul. Saya menggunakan media sosial saya, pada awalnya saya tidak expect ataupun tidak mengharapkan followers yang ramai, peminat yang ramai, tak ada peminat pun kan. Jadi pada awalnya saya buat konten ataupun saya record bacaan saya, baca Al-Quran apa semua, adalah ketika itu saya belajar di Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra, KIAS short formnya, di Kelantan. Pada itu, pada waktu itu saya record dan saya post di media sosial untuk saya berkongsi apa yang saya dah belajar. Dan memang tujuan saya berkongsi itu, audiens saya nak tarik orang-orang muda sebenarnya, sebab pada waktu itu saya pun masih muda. Jadi saya nak tunjukkan yang bahawa orang-orang muda juga boleh baca Al-Quran dengan baik. Walaupun saya waktu itu masih belajar, masih perbaiki apa yang saya perlu perbaiki. Jadi lama-kelamaan saya nampak yang orang berminat. Lebih lagi orang-orang muda lah berminat dengan cara bacaan saya dan konten-konten yang saya post di media sosial. Jadi disebabkan itu, mereka jugalah menjadi salah satu pembakar semangat saya untuk saya terus berkarya dalam bacaan Al-Quran ini, untuk saya terus belajar lagi, lebih lagi untuk saya kongsikan kepada semua. Jadi itulah sedikit sebanyak mungkin saya, usaha saya untuk memberi pendedahan kepada masyarakat di luar sana bahawa orang-orang muda juga boleh membaca Al-Quran dengan baik. Sepanjang saya membuat konten bacaan Al-Quran, maksudnya saya berkongsi bacaan Al-Quran saya, alhamdulillah sangat banyak, tidak kira umur, daripada budak-budak kecil, remaja, orang-orang tua, warga emas, semua saya nampak dan saya dapat feedback dari mereka. Feedback yang sangat baiklah, diorang terharu sebab masih ada orang yang sudi untuk berkongsi berkaitan dengan bacaan Al-Quran. Contoh video-video saya mengimamkan solat sunat tarawih, bacaan-bacaan saya dalam ketika saya join pertandingan-pertandingan tilawah Al-Quran. Jadi saya kongsikan kepada semua untuk mereka dengar. Dan saya bukan sahaja saya kongsi itu untuk saya tunjuk yang saya betul, tapi saya ingin juga sekiranya ada kesalahan dalam bacaan saya, saya memerlukan orang-orang yang lebih arif untuk tegur. Jadi saya boleh nampak di situ saya bukan sahaja mengajar orang, tetapi saya juga belajar dari sekiranya ada kesalahan yang ada pada diri saya. Jadi itu salah satu medium yang kita perlu gunakan, khususnya orang-orang muda lah, kita kena gunakan sebaiknya. Untuk kita dapat manfaat, dia akan datang, insyaAllah. Perancangan awalnya untuk solat sunat tarawih tahun ini, saya sebenarnya sepatutnya dijemput ke New Zealand Islamic Cultural Trust di Auckland, yang mana saya telah pergi pada tahun 2018 dulu. Tetapi ada sedikit kekangan berkenaan dengan proses visa dan maksudnya proses untuk ke sana lah, jadi terpaksa tunda. Jadi insyaAllah bulan Ramadan tahun 2023 ini saya akan berada di sekitar Bangi, Kajang, Subang Jaya dan Kuala Lumpur lah. Jemputan saya di kawasan-kawasan sini lah. Dan juga mungkin di hujung bulan Ramadan nanti saya akan balik ke Johor sebab ada sedikit jemputan di sana lah, insyaAllah. Niat puasa. Mengikut mazhab Syafi'i, kita perlu perbaharui niat puasa setiap hari, betul? Dan ada juga ulama-ulama mazhab Syafi'i yang menganjurkan untuk kita niat puasa sebulan terus. Maksudnya kita niat terus sebulan. Takut kita terlupa kan, esok kita terlupa, banyak kerja, lupa untuk kita niat puasa pada esok hari. Jadi saya tunjukkan niat puasa untuk yang kita perbaharui setiap hari. Contoh, nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Banyak yang saya dengar orang sebut nawaitu sawma ghadin. Sepatutnya nawaitu sawma ghadin, huruf sad bukan huruf sin. Jadi sawma maksudnya puasa. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa pada esok hari di bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Seperti yang kita tahu, niat puasa ini ada juga lagunya, seperti nasyid daripada kumpulan Raihan. Saya rasa lagu ini sangat famous lah. Baik, saya tunjuk contoh untuk kita mudah ingat niat puasa. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala.
Sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah. Jadi itu salah satu lagu yang mana mudahlah untuk kita ingat. Saya rasa bukan kita saja, orang-orang muda, budak-budak kecil, orang-orang tua pun tahu lagu-lagu ni, jadi senang. Baik, seterusnya niat untuk kita puasa sebulan terus. Contoh, nawaitu sawma fardhi syahri ramadana kullihi lillahi ta'ala. Kullihi itu maksudnya sepenuhnya dalam bulan Ramadan. Sahaja aku berpuasa pada bulan Ramadan penuh kerana Allah Ta'ala. Jadi itu antara dua niat puasa yang mana kita boleh lakukan ketika bulan puasa. Kalau kita rajin, kita tidak mudah lupa, kita boleh perbaharui niat puasa kita setiap hari. Ataupun kalau kita jenis yang pelupa, kita boleh niat terus untuk sebulan. Jadi senanglah, kita tak adalah teragak-agak esoknya kita nak puasa ke tak puasa kan. Jadi itu antara niat puasa yang boleh kita lakukanlah pada bulan Ramadan, insya-Allah. Hanya sahur tak adalah lafaz yang khusus, tetapi kita boleh biasanya sebelum tidur kita akan niat dalam diri kita, kita nak bangun sahur. Jadi sebenarnya kita niat nak bangun sahur pun kita dah boleh dikira bahawa kita nak berpuasa pada esok hari, sebab kita sahur untuk kita berpuasa. Jadi kalau kita lupa untuk niat puasa, kalau kita dah niat untuk bersahur, insya-Allah kita boleh, kita juga boleh dikira untuk niat puasa lah untuk esok harinya. Jadi kita bangun sahur, kita doa seperti biasa, doa makan dan niat sahur lah. Jadi insya-Allah ada keberkatan dalam sahur itu, insya-Allah. Kebiasaannya bulan puasa ini kita akan didendangkan dengan lagu-lagu dan bacaan-bacaan Al-Quran yang mana kita nak dapatkan vibe ataupun suasana Ramadan itu sendiri. Jadi ingin saya kongsikan sedikit bacaan daripada surah Al-Baqarah, ayat tentang Ramadan, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Jadi itu sedikit bacaan surah Al-Baqarah yang mana kita boleh pelajari bahawa bulan Ramadan ini bulan kemuliaan, bulan yang mana turunnya Al-Quran, bulan yang mana datangnya malam Lailatul Qadar yang mana Allah kurniakan kepada umat Islam. Jadi kita sebagai umat Islam perlu bersyukur kerana Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita satu bulan yang sangat mulia yang mana tidak diberikan kepada orang-orang lain, hanya untuk umat Islam sahaja. Jadi nikmat yang besar ini janganlah kita sia-siakan, dan sebenarnya kesempatan untuk kita berada dalam bulan Ramadan itu juga adalah salah satu nikmat terbesar dalam hidup kita yang mana tidak semua orang dapat. Jadi janganlah kita sia-siakan, khususnya anak-anak muda yang mana banyak aktiviti-aktiviti di luar. Janganlah kita sia-siakan bulan Ramadan kita. Janganlah kita lalai dalam melakukan aktiviti-aktiviti harian kita sehingga kita melupakan ibadah-ibadah yang kita boleh lakukan dalam pada bulan Ramadan ini. Jadi saya sebagai anak muda sarankan kepada diri saya juga dan kepada masyarakat di luar sana untuk kita sama-sama mengimarahkan bulan Ramadan yang akan datang ini dengan ibadah-ibadah wajib khususnya dan sunat yang telah saya sebutkan sebelum ini, untuk kita sama-sama muhasabah diri kita, jadi untuk menjadikan diri kita insan yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. InsyaAllah, semoga keikhlasan kita dalam beribadah ini, Allah terima kita punya ibadah dan menjadi syafaat untuk kita di akhirat kelak, insyaAllah.